Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita akan ke Taman Sukasada Ujung. Kita akan mereview tamannya, ini taman yang lumayan bersejarah. Mari kita lanjut teman-teman jalannya. Hai guys, kita sekarang berada di Taman Sukasada Ujung. Sekarang ini adalah Taman Sukasada Ujung yang terletak di ujung pesisir atau di sebelah timur Pulau Bali. Ya, ayo, mari kita lihat ya. Nah, seperti inilah pemandangan Taman Sukasada Ujung dari atas. Nah, indah bukan? Nah, sekarang hari ini kita akan mengeksplor Taman Ujung Sukasada. Raja I Gusti Bagus Jelantik yang bergelar Anak Agung. Taman Ujung dibangun tahun 1909 atas prakarsa Anak Agung Ang Lurah. Arsiteknya adalah seorang Belanda bernama Van Dijkshuizen dan seorang Cina bernama Loto Ang. Fasilitas di Taman Ujung Sukasada sudah sangat lengkap untuk menunjang kenyamanan para wisatawan, seperti area parkir dan toilet. Pembangunan Taman Ujung selesai pada tahun 1921. Taman Ujung Sukasada memiliki daya tarik yang mampu mendatangkan para wisata lokal, nasional, hingga wisata mancanegara. Selain karena bernilai sejarah, di tempat wisata tersebut terdapat area tanaman yang sudah tertata dengan baik, sehingga menyajikan panorama keindahan yang memanjakan mata. Bunga-bunga yang berwarna-warni, lebih dari satu jenis tanaman, area rerumputan adalah beberapa bagian yang menghiasi Taman Ujung Sukasada. Di sebelah sini adalah tempat di mana para tamu kerajaan datang dan dijamu oleh raja dan bertemu raja di sini. Pembangunan ini juga melibatkan seorang undagi, arsitek adat Bali. Taman Ujung sebenarnya adalah pengembangan dari kolam dirah yang telah dibangun tahun 1901. Kakak-kakak lagi nonton apa? Ini aku lagi nonton vlog di mana ada kerajaan yang sangat indah di ujung Pulau Bali. Kerajaan itu bernama Kerajaan Sukasada. Di dalamnya berbagai sejarah dan inovasi berada di dalamnya. Mari kita bersama-sama nonton video ini. Mari. Sekian.
sekian video dari kelompok kami. Jangan lupa like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,